Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'ad. Sidang penonton dimuliakan, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Sekali lagi kita bersua dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan ini. Antara pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hendaklah perbanyakkan mengucap tahlil, iaitu la ilaha illallah. Perbanyakkan sebutan la ilaha illallah. Keduanya, perbanyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Dan ketiganya, perbanyakkan doa, yang merupakan doa gabungan dua perkara yang berkaitan, iaitu doa memohon keredaan sekaligus mohon dimasukkan ke syurga, dan juga doa mengharapkan dijauhkan dari kemurkaan Allah sekaligus mengharapkan dijauhkan dari neraka Allah. Sidang penonton yang dimuliakan, siapalah kita? Siapalah kita, hamba Allah yang sangat kerdil di dunia yang penuh dengan cobaan dan cabaran ini? Dalam suasana Ramadan yang mulia ini, marilah kita ajar diri kita, kita didik diri kita, kaum keluarga kita, memperbanyakkan sebutan-sebutan yang telah diajar oleh Rasulullah SAW tadi. Antaranya yang cukup mudah, kita ulang-ulangi la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kita jinakkan diri kita, kita jadikan sebutan-sebutan ini diulang-kalikan, diulang-ulangkan, menenangkan jiwa kita. Kita rasa resah, sebutlah la ilaha illallah. Kita rasa bimbang, kita rasa takut, la ilaha illallah. Kita rasa banyaknya masalah yang kita hadapi, la ilaha illallah. Nescaya insya-Allah taala hati kita kembali tenang. Hati kita kembali berada dalam naungan dan kasih sayang Allah taala. Istighfar adalah perkara yang pendek, astaghfirullah, tetapi maknanya cukup besar. Perakuan, mengakunya kita ini bahawa kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, kita ini degil orangnya, kita ini hamba yang derhaka, kita ini hamba yang tidak bersyukur, kita ini hamba yang mengungkit dan sebagainya. Maka ungkapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Baik lepas solat ataupun dalam keadaan kita duduk bersahaja, astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah, aku mohon ampun, ya Allah. Banyaknya dosa kita tidak terhitung, sejak kita dilahirkan hingga kita dewasa, hingga ke umur kita sekarang ini, sejak kita hidup bersendiri hingga keadaan sekarang, ramai yang menanggung amanah tanggungjawab yang lebih besar. Ada isteri, ada anak-anak, ada tanggungan, ada tanggungjawab dan sebagainya. Janganlah kedekut untuk mengucapkan astaghfirullah. Sesungguhnya diri kita terlalu banyak dosa yang mengharapkan pengampunan Allah. Baik kita sebut dalam pendek astaghfirullah, atau yang lebih panjang astaghfirullahalazim, atau ditambah lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berbagai-bagai bentuk yang boleh kita rangkumkan dalam ungkapan istighfar. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, pesanan kepada kita, perbanyakkan doa mengharapkan syurga dan keredaan, perbanyakkan doa mengharapkan dijauhkan dari kemurkaan dan dijauhkan daripada api neraka Allah, sebagaimana yang kerap dibaca oleh para imam dalam solat-solat sepanjang Ramadan ini, atau kita sendiri boleh bacakan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon keredaanmu dan syurgamu, ya Allah. Dan dalam masa yang sama, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon berlindung darimu, ya Allah, dari kemurkaanmu dan dari dimasukkan ke dalam nerakamu. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan kita beroleh manfaat dari tazkirah yang ringkas ini. Wabillahi lidayah wa taufiq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.